Lokasi tapak Bukit Tengkorak terletak kira-kira 5 km dari Pekan Semporna. Tapak ini berada sekitar 183 meter di atas paras laut. Bukit Tengkorak merupakan tapak sejarah zaman batu. Ahli arkeologi telah menjumpai beberapa jenis tengkorak di tempat tersebut, dengan itu ia dinamakan Bukit Tengkorak. Selain itu, ia telah dikenal pasti sebagai tempat pembuatan tembikar yang terbesar sekali di Asia Tenggara pada zaman Neolitik, kira-kira 3000 tahun dahulu. Mengikut para pengkaji sejarah, mereka telah menemui beratus-ratus bahan sejarah di sekitar Bukit Tengkorak, terutamanya tembikar yang pelbagai corak dan jenis. Antara artefak utama yang dikenal pasti ialah alat batu dan sisa-sisa hewan, yang terdiri daripada tulang ikan, serta cengkerang laut, manakala tembikar tanah ialah artefak yang paling banyak ditemukan di kawasan itu. Antara jenis tembikar yang dijumpai di Bukit Tengkorak termasuklah periuk, tajau dan dapur masak. Setiap permukaan artefak itu dihiasi dengan pelbagai seni ukiran. Sejumlah lebih 20.000 serpihan tembikar telah ditemukan bermula pada tahun 1994 hingga 1995. Pada tahun 2002 hingga 2003, lebih 200.000 serpihan tembikar turut dijumpai di tempat yang sama, manakala sebanyak lebih 13.000 serpihan lagi telah ditemukan pada tahun 2007. Pendek kata, kesemua artefak yang direkodkan ini adalah dalam bentuk serpihan. Untuk sampai ke sini, pendakian ke puncak Bukit Tengkorak mengambil masa kira-kira 30 menit dari Galeri Warisan Arkeologi Bukit Tengkorak yang terletak di kaki bukit tersebut. Sepanjang trail hiking, ada beberapa pondok rehat dan pemandangan indah sekitar Bukit Tengkorak. Dari puncak Bukit Tengkorak, kita boleh lihat banyak pulau berdekatannya. Apa yang menarik, kawasan sekitar Bukit Tengkorak ini merupakan bekas gunung berapi. Disebabkan itu, formasi lanskapnya sangat indah. Ini dapat dilihat melalui kesan tinggalan jenis-jenis batu yang terdapat di atas kawasan lapang di puncak Bukit Tengkorak, yang menunjukkan ia adalah jenis mineral batuan gunung berapi. Artifak-artifak di Bukit Tengkorak dilaporkan mempunyai persamaan dengan tembikar yang pernah dijumpai di beberapa buah rantau termasuk Borneo Utara, Filipina Selatan dan Indonesia Timur. Penyelidik percaya bahwa Bukit Tengkorak memberi bukti perdagangan laut prasejarah dan pergerakan manusia yang terpanjang di dunia pada 3000 tahun dahulu.